Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya hapus objek foto mengganggu di Android tanpa aplikasi. Nah, jadi buat kalian para pengguna HP Xiaomi, khususnya Xiaomi MIUI 12, kalian bisa menghapus objek foto mengganggu di foto kalian tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun ya, tanpa harus install aplikasi tambahan apapun. Nah, jadi sekarang aku mau coba menghilangkan objek tong sampah di sini ya, teman-teman. Nah, ini karena kelihatannya jadi jelek gambarnya, jadi aku mau coba hapus aja tong sampahnya. Nah, caranya gampang banget kalau di HP Xiaomi itu. Ini kan kita lagi buka fotonya ya di galeri HP kita. Nah, sekarang kita tap di bagian icon edit. Di sini ada beberapa menu, kita pilih yang hapus. Nah, di sini ada objek, ada garis. Kalau objek itu tampilan dari penyeleksinya itu berbentuk agak lebar gitu ya, teman-teman. Kita contohin aja. Misalkan seperti itu. Kalau garis berbentuk garis seperti ini ya. Aku mau coba pakai objek aja, terus ukurannya juga bisa kita atur sendiri. Misalkan dibesarkan seperti ini. Setelah itu kita goreskan jari kita ke bagian foto yang mau dihapus. Misalkan yang tong sampah ya, kita goreskan aja. Dan beres, tong sampahnya udah hilang ya teman-teman. Dan hasilnya ini rapi banget. Kalau udah, kita langsung tap checklist aja. Terus tap simpan di kanan atas. Oke, beres. Kita coba lihat hasilnya dan bandingkan. Ini yang sebelumnya, yang masih ada tong sampahnya. Dan ini hasilnya. Ini rapih banget ya, teman-teman. Jadi berasa kayak asli gitu. Pokoknya ini canggih banget tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun ya. Beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya menghapus objek foto mengganggu di Android tanpa aplikasi tambahan apapun. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!